Waduh, waduh, gedenya. Yo, weh. Lumayan nih. Lumayan nih, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih, Lur ya. Kita mancing di daerah Tonjong. Tadi lewat Banten Lama, kita belok kiri. Daerah Tonjong. Kita mancing di sini dulu tuh. Tambaknya itu gunung biru banget. Ya, jalannya kecil tuh. Kita masih jalan belum dapat cepong. Ya, Lur ya. Kita masih cari lokasi spot mancingnya. Masih jalan tuh, kelihatan getar ya. Kalian jalan berhenti dulu tuh. Ini sepanjang mata-mata empang semua tuh. Nih, saya lihat ya. Tuh, tambak. Kita belum tahu mana nih spot yang udah dipancing. Sambil jalan aja nih. Tuh. Tuh ya. Sudah sampai di spot nih, Lur ya. Kita mancing nih, mau mulai prepare dulu nih. Tuh, empangnya tuh. Tuh, Pak, mulai prepare tuh. Nih, liatin empangnya. Tuh, gubuk. Tuh, kalau hujan kita lari ke sana. Tuh, masih sama Pak Mo. Pak Mo, salam dulu. Tuh, Pak Mo lisi lagi mancing tuh ya. Kita berdua lagi. Kita udah mulai mancing, baru dapet strike 3 ekor nih. Kamera mau saya onin biar kalau strike lagi bisa kerekam. Pakai holder di dada nih ya. Oke, kita sambung lagi nanti ya. Sudah dapet 3 ekor nih. Nih, cair 3 ekor. Ini kocan. Tuh. Tuh. Tuh, kelihatan kan? Kita mancing lagi, Lur ya. Kita cari lagi itu pamong di ujung sana tuh. Pasang umpan dulu. Pasang umpan cacing tuh ya. Kita pasang umpan cacing. Tapi ini boleh dipancing ini cairnya. Kita pancing lagi. Kita pakai joran tegek tuh Lur ya. Kita pakai tegek aja. Masih jauh jangan fishnya sini. Kita mancing. Bismillahirrahmanirrahim. Pok kali pok gede ciliknya plok. Langsung ditarik Lur. Tuh. Tuh. Biarin aja biar di bawah dulu lah. Tuh, ditarik tuh. Satu. Dua. Dua, dua, tiga. Waduh. Yuh, tuh ya. Dengan nih goreng garing ini mah ya Lur, kita pancing lagi, masukin dulu ke kocak tuh ya. Masukin ke kocak mungkin. Ayo, satu, dua, ayo bawa, di bawah, sudut, yuhu, ini Pak, tanggung-tanggung tapi lumayan tuh, nyelur ya, narikan ini tempat, Pak. Babonnya belum kena Pak. Si anakan babon. Kita umpan cacing merah terus. Lihatan kan? Cacing merah. Tuh, ditarik lagi tuh. Satu. Satu, dua, dua, tiga. Yuh. Agak gede, Pak. Tuh. Agak lumayan nih. Tuh.
Lur ya. Kelihatan kan? Tiga jari ini mah. Masukin kojak. Mayan. Goreng jaring itu enak itu. Cacing ya, gerak-gerak nih, dapat gede nih. Bismillah. Bawa jalan. Cepet. Yang penting tarikan, Pak. Ide lumayan tuh. Bisa goreng garing ini. Gorengnya dikeringin aja biar enak. Cacingnya habis, cacingnya pasangin cacing lagi. Mancing pertama ini setelah lebaran. Masih bekerja. Kita lihat. Bawa jalan. Bawa cetut. Wanginya kenceng banget. Waduh, gede aja. Yo, weh. Lumayan nih, Bro. Empat jarian nih. Agak babon ini nih. Tuh. Agak babon tuh. Ya. Aduh. Lumayan. Ada dagingnya ini sih. Tuh. Ya. Tuh kelihatan kan, lumayan. Kita pasang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke dulur, kita mau pamit pulang ya. Sebelum pulang kita liatin dulu hasil mancing kali ini ya, di Tonjong nih, di Tambak. Dulu pernah kesini ada setahun yang lalu kali itu. Baru ini balik lagi setelah lebaran ini, baru mancing lagi nih. Kita tunjukin spotnya sama hasil mancingnya. Tuh, matahari udah di sana ketemu. Turun ini jam 4. Tuh, mau masih mantengin jorong. Kita lihat ikannya ya. Tambaknya tuh sana luas banget ya. Ini tuh hasil mancingnya tuh ada luar dulu nih tuh ya, itu tuh mujair sirip-sirip merah tuh, masih ngamuk-ngamuk gitu tuh hasilnya tuh. Kalau dari dalamnya kita lihatin tuh ya, kelihatan kan ngamuk-ngamuk gitu. Ada ini 3 kilo. Ikannya ya. Kita di sini ya. Tuh. Hah? Ulang yuk. Nah ini jam 4. Ntar saya tutup dulu. Oke lur, kita pulang dulu ya. Bawa sore. Sekar langsung pulang. Kita jauh jalannya dari Tambak ini ke area jalan raya itu kurang lebih setengah jam. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya dengan saya Edi Cilegon ya, channel fishing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.